Ceng RM35. Nasi dia juga. Patut dah nampak banyak. Hainan bawah flyover Rasah. So yang ini biasa besar RM3. Yang ini premium. Premium RM6. Dia ada Hershey sirap semua. Premium banyak. Coklat, caramel. Lepas tu, whipped cream. Kenapa abang bunyi ni? Tanya nak rasa. Nak rasa tanpa basic dia dengan premium dia. Sebab ni RM3 je besar. Sedap. Sedap. Ni sedap. Ni rasa macam dekat kafe-kafe punya. RM6 saja besar ni. Dia ada whipping cream. Dia ada caramel. Ada coklat. Nampak tak jangan. Ada caramel atas dia. Ni ada coklat. Caramel dengan coklat ni Hershey's. Besar ni RM6. Kopi dia sendiri pun sedap. Sedap. Betul lah ramai kat. Sedap-sedap. Sedap. So boleh dapatkan di flyover Rasah Kampung Bawah, Cedang depan dengan Masjid Rasah. Depan Masjid Rasah. Masjid Rasah nama dia. Masjid Jamik Rasah. So sini pun ada lamb shank, ada rojak cendol, ada dua lori dekat area masjid belah sana pun ada juga gerai-gerai. So kejap lagi kita review lamb shank. Lamb shank viral. Okay, jumpa kejap lagi. So hari ni kita nak review Lamb Shank flyover Rasah. Seremban, Negeri Sembilan. Rasah Seremban, Negeri Sembilan. Jangan tanya Rasah tu kat mana. So ni kita ada lamb shank satu, kambing satu. Ni lamb shank besar ya. Ini lamb shank harga RM35. Lamb shank. Besarnya. Wow. Nampak tak? Close up kat sini. Gambar. Ha. Sedapnya. Panas kamera. Kambing RM13. Lamb shank ni RM35. Ayam pun ada juga, ayam RM10.
ni ayam dia. Dalam tu. Okay. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Makan. Beza kuah dia. Tak sama je kot. Dia makan yang lain check punya je lah. Dia rasa nasi dia juga. Sedap, lembut. Sedap, nasi dia. Ini biryani gam. Tak payah kuah pun dah sedap. Lembut. Macam segam tak? Rasa kuah dia pula. Sedap. Ini tiga orang kuah. Tak terasa dia. Sedap. Kuah dia sedap. Serius kuah dia sedap. Itu ramai bunyi ya? Tak. Ini kambing. Ada mana-mana ada pedas sikit. Kambing dia pun lembut. Boleh saya rasa ni? Lem ceng kambing buat lah kan? Lem kan? Bebek dia ni dengan ni apa? Bahagian. Kalau dia orang dia suka ni tulang tu. Sedap. Cetakan. Ini sebab dia dah lebih rendam dengan kuah tu. Sedap. Lembut. Dia macam kental-kental sikit Mana dengan yang ni? Kuah sedap. Ada orang selalu buat kuah macam mana sangat kan? Yang ni, just nice je. Lebih lagi lah. So dia tak ada rasa bau, bau hamis tu tak ada? Bau kambing. Bau kambing tak ada. So semua orang boleh makan lah. Kalau yang tak minat kambing boleh cuba try juga. Tapi sedap weh, nasi dia. Nasi dia lembut gila. Untuk portion nasi dia macam ngam-ngam je lah. Nak kata banyak sangat tak juga kan. Ngam-ngam lah. Dia kalau habiskan tu kenyang lah. Dia sekarang ada dua. Satu dekat bawah jambatan flyover tu. Satu lagi dia ada, dah buka kedai kat sebelah Public Bank Rasa. Tapi tadi pergi Public Bank Rasa punya tu parking susah sikit lah. Kalau kerja-kerja ada situ mungkin dah boleh jalan kaki. Sebab situ kan dah dengan Public Bank kan. Public Bank tu memang ramai je orang. So kita pusing, kita pergi yang dekat bawah flyover tu. Flyover tadi tak ada orang pun. Kat situ bawah flyover tu pun boleh makan juga. Kira macam style warung lah sebab dia buka lori. Lem ceng dia pun kira besar. Boleh dah makan 2 orang portion. Kita beli satu lem ceng. Kita tambah nasi pula. Jadi kalau yang jenis kaki makan tu rasanya boleh buat habiskan seorang. Tapi besar gitu lagi. So korang jangan lupa try lah. Berbalik, serius kat berbalik. Nanti kita letak alamat kat bawah. Okay, jumpa lagi. Jumpa lagi next video. Bye-bye.